Warga Tanjung Pinang kembali digegerkan oleh aksi gantung diri. Andi Juvianzah, warga Jalan Senggarang nomor 5, Perumnas RT 04 Kelurahan Sejang, Kecamatan Bukit Bestari, tewas gantung diri di tempat usaha kedai kopinya yang bernama Branda yang berada di Jalan Panjaitan, kilometer 9 di deretan kantor cabang PLN Tanjung Pinang, Pitan Center. Jasadnya ditemukan oleh istrinya tergantung dengan kabel antena pada hari Selasa 4 September 2018 pukul 7.30 pagi. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Pinang AKP Hendrial mengatakan korban memiliki sakit yang sudah menahun, yaitu sakit perut. Korban bunuh diri yang terjadi di Pitan Center samping PLN atas nama Andi Juliansyah, laki-laki, tempat tahun tanggal lahir 15 bulan 2 atau 85, pekerjaan swasta. Korban kegiatannya itu membuka kedai kopi. Dari informasi awal, korban adalah gantung diri, undi gantung diri, yang mana menggunakan tali antena. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.